Jenazah Alif Rahman Nur Azita Abu Talib yang maut ditembak di Subang Jaya 23 Oktober lalu selamat dikebumikan jam 7.20 malam Khamis. Alif Rahman disemadi di Tanah Perkuburan Islam, Kampung Air Hitam Labu Teronoh, Main Kampar Perak. Sebelum itu, jenazah Nur Azita disembahyangkan di rumah ibu bapanya. Allahyarhamah yang disifatkan sebagai pendiam dan suka bekerja keras oleh keluarganya itu meninggalkan sepasang cahaya mata lelaki berumur 8 tahun dan perempuan berumur 12 tahun. Pasal saya amat sedih sekali lah. Pasal ini kejam berlaku keluarga saya. Yang menembak adik sepupu saya ni memang kejam orangnya. Jadi saya minta pihak polis dapat ambil tindakan yang lebih keras. Bapa saudara mangsa Musa Osman, 50 tahun, berharap suspek diberikan hukuman setimpal. Dah settle semua kan, dah selamat semua. Itu je lah. Harap kena tangkap kan, dapat hukuman yang setimpal kan. Macam mana dia kena. Operasi memburu pembunuh Nur Azita sedang giat dijalankan. Polis memohon orang awam yang mempunyai maklumat tentang pembunuh itu untuk tampil ke hadapan bagi membantu siasatan.